Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Dayat Drop. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana nelayan setempat yang baru pulang jaring melihat hasil tangkapan nelayan yang insya Allah yang sangat memuaskan. Oke, kita akan meluncur ke lokasi. Hari ini kita mencoba melihat nelayan-nelayan yang berada di daerah setempat Bumi Berazam. Bumi Berazam pulang dari melaut membongkar ikan ya, membongkar ikan hasil tangkapan yang ada di daerah Sepedas Pasir Panjang. Oke, kita boleh lihat. Ini sampan-sampan nelayan yang ada di Bumi Berazam. Sampan-sampan nelayan yang berada di Bumi Berazam. Kita boleh lihat, ini nelayan-nelayan yang baru pulang melaut, menjual hasil tangkapan ikan ya, menjual hasil tangkapan ikan. Kita boleh lihat, ini nelayan-nelayan yang baru pulang. Kita boleh lihat. Hasil tangkapan nelayan yang kacang ini 9 jepari jepari 34 ini bersih salah 34 ya jadi keranjang nah potong keranjang nah ini ikan talang lalu ini ikan talang ya. Ikan talang hasil tangkapan nelayan. Okay. Ikan pari, ya, ada ikan pari juga. Ya. Ikan ini kemana? Nelayan Bumi Berazam pulang melaut, menjual hasil tangkapan ikan yang berada di daerah Sepedas Laut, tepatan di Kelurahan Pasir Panjang. Ini Zai tadi kan? Ini hasil. Habis. 8. Tenggiri, parang, pari, ikan kacang. Nah, ini tenggiri. Ini parang tadi. Ini tenggiri. Matematika lemahmu. Taruh depan deh.
orang lain. Pari ya, pari. Dah. Ya, pari. Hasil tangkapan nelayan jaring parak. Kita boleh lihat jaring parang hasil tangkapan ikan talang. Tangkapan ya. Siapa nama dia? Iwan. Alhamdulillah ya, rezeki yang dapat hari ini. Alhamdulillah. Masih ada lagi. Ikan parang laut biru tanah bumi berazam 18,5 ya. 18,5. Oke. Salam tosak. Bang, coba angkat satu, Bang. Ya, Bang, ini ikan talang ya. Ikan talang. Ini ikan parang. Ini pun ikan parang, ada ikan talang. Eh, mana siapa? Mana tak keluar? Toke kita. Dah apa profesi dia sekarang? Tak bagi ganjang, oke. Tak usah lagi bikin. Ganjang sudah masuk ke sini. Tak masuk, tak masuk ke sini. Parang.